Ah, satu lagi masih. Aduh, sorry. Aduh, kasihan lo bakul. Ya. Aduh, kecolok aku tadi ya? Kok dipukul? Dia kecolok gue yang dipukul. Halo guys, welcome back to another Talaat Game Desa News with me, your host Vika Liling. Yeah. Siapa yang excited for Avengers Endgame? Me. Siapa yang udah kena spoil? Widi udah nangis duluan, udah kena spoiler. Soalnya kok pengen nama kok koplok katanya. Bah, aku juga begini kayak Nicholas Saputra gak? Bener, Nicholas Kick. Bukan Kick, Kue. Anyway. Apa lagi di Tech News? Tech News ya dengan Vika Lili, dengan Siluman Tapir, dan ini adalah lu Jalangkung ya. Brengsek. Boneka itu yang cuma plus doang sial. Apa sebulet? Sebenarnya dalam hati dia. Kan kayak jodoh lu. Hah? Anjir, enggak juga. Bukan. Apa sih? Gua tahu pakai. Spoiler. Jalangkung tuh kalau ini apa? Datang tadi jemput pulang tadi. Enggak dalam hati dia. Oh. Itu pasti yang nulis orang jomblo tuh yang nulis gitu. Sebenarnya dalam hati dia gua tahu dia mau apa. Yeah. Dia langsung gua caki. Enggak. Dia apa? Anyway itu lagi yeah. Tech news. Yes. Nah, soalnya yeah. Nih Pak, news yang pertama. Iya, Pak. Ya. Ya. Keplek. News yang pertama dari Nintendo Switch, Pak. Ya. Kayak tangga. Apa kahili? Kayak ini Ginyu Force. Kahili. Ginyu Force lo. Ginyu. Wah, kenapa masukkan Ginyu yang terakhir begini? Iya. Kenapa dia enggak bisa melihat selangkangan? Eh, gimana Nintendo Switch ya? Ginyu. Kenapa? Nintendo Switch. Tentang Nintendo Switch, Pak. Nih, Bu, ya. Lihat ya, ini untuk segini. Nih, Nintendo Switch original nih, Pak. Nah, ini punya gemar. Tapi mau tau gak ini hitungan siapa? Hehehe. Siapa? Coba lu. Cakal-cakal bakar kita, Pak. Cakal apa tuh coba apa pun. Cakal-cakal buku aja. Cepelalala. Eh, udah lunas ya? Udah lunas. Anyway, ini Nintendo Switch yang lama ya, Pak? Yang original. Nah, kemarin kita udah kabarin kalau Nintendo Switch bakalan ngeluarin dua konsol baru. Yes, yang satu yang katanya lebih kecil. Kecil dan kabarnya gosipnya bisa dilipat kayak 3DS. Yeah. Oh my god, dan the best. Dan yang satu lagi katanya segede kapal. Sama. Katanya sama kayak gini, cuman agak lebih panjang aja katanya, tapi bagus. Lebih kuat. Nah, anyway tentang newsnya, jadi yang untuk konsol yang kecil dan lebih. Kamu anak MCI ya? Kamu anak meme komik Indonesia ya? Dulu aku kan anak sana. Udah. Kalau B jadi V. Sang. Iya. Dulu kan makanya fans gue kan banyak anak MCI, makanya bang. Yo. Yeah. Anyway. Gal. Anyway. Tentang konsol Nintendo Switch yang lebih murah dan lebih kecil affordable. Ya, dan foldable. Itulah makanya kemarin teman-teman jangan beli Nintendo Switch dulu, tunggu sampai Juni. Yes. Karena gue yakin Juni keluar. Yes, yang lebih. Dan gue yakin harga ini pasti turun. Betul. Turun. Iya. Dan ini jujur ya, mohon maaf. Kenapa? Mohon maaf. Menurut saya Nintendo itu dari dulu terlalu mahal. Ini apanya, Pak? Itu belum. Overpriced. 3DS lu. Aduh, harga 3DS. Overpriced. Masa 3DS harganya sama kayak PS Vita padahal speknya pada saat itu jauh banget PS Vita. Tapi kan dia ada game khusus, Pak. Itu tetap kambing. Maksud gua adalah menurut spek jauh. Saya Nintendo fanboy. Sebel. Tapi iya sih, maksudnya kayak gini. Enggak, tapi terlalu mahal. Tapi benar. Nintendo Switch itu kayak HP, basically. Kenapa? Kayak iPhone. Yes. Dari awalnya yang mahal banget overpriced sampai pas lagi kesini-sininya turun jatuh, Pak, harganya. Apaan jatuh? Jatuh. Mahal. Enggak, kalau dijual lagi jatuh harganya. Oh iya. Benar. Ini kemarin ada yang cuma jual 1 juta aja. Apa 2 juta? Apa 1,5? 3DS. Aku sama Gemma tuh punya total sekitar 7 biji. Hah? Iya. Oh iya. Gua cuma punya termasuk sama yang beli di Jepang yang bisa buat rekaman. Damn. Dimodifikasi biar bisa satu dikasih ke Mala, Ding. Satu aja biar dikasih ke Mala. Enggak akan menambah. Oh, sekarang kamu namanya. Enggak mau dikasih aku enggak gitu. Enggak main 3DS juga, ngapain? Kita kontes. Tapi yang jelas Switch ini gua enggak tahu juga sih harganya turun apa enggak, soalnya yang kotak harus dong.
enggak yang kotak yang box box dari kardus itu soalnya pakai ini. Lu mau pakai Vespa sekarang lagi berapa? Di Tokopedia ada yang 3 juta. 3 juta, Pak. 3 juta udah sama game. Temen gue jual 2,5, temennya lagi jual 1 juta. Sementara sih kampret dudukan ini, kampret dudukan ini masih 4-5 jutaan, Pak. Gila. Patahin. Patahin. Gitu loh, terlalu mahal Nintendo. Overpriced, Dan gak cuma Nintendo. Nintendo kan seolah-olah kayak cewek, maaf ya, tapi cewek yang sosok imut-imut gitu tapi iblis gitu loh. Kan ada tuh kalau kartun-kartun kartun anime gitu kan yang sosok nah kawaii-kawaii tapi kayaknya itu enggak Nintendo. Kayaknya itu enggak mendeskripsikan Nintendo Switch. Bapak kamu mendeskripsikan apa? Enggak. Bapak bilang kan katanya ada cewek cakep seolah-olah kayak setan gitu kan iblis. Rias Grim. Oh, siapa sih? Rias Grim sih? Enggak tahu. Masih terus lupa. Siapa sih? Rias Grim enggak pernah. Tapi enggak pernah. Siapa sih? Hehehe. Avenger ya. Kau kalian pernah berkata aktingnya bagus sekali ya. Enggak, gue gak pernah lupa. Siapa sih? Rias. Dadah. Anyway ya, nanti bakalan Nintendo Switch yang affordable sama yang lebih kecilnya nanti bakal keluar. Dan tadi gue lupa ngomong apa tapi Nintendo, gini, Pak, Nintendo Switch juga baru, game-nya juga itu loh. Tapi karena ini karena lebih murah dan lebih kecil. Lebih kecil, apanya kecil? Ininya jadi berkurang, Pak. Si siapanya? Diketik di Google Rias Memory. Udah gitu di ininya di incognito lagi. Siapa tahu kan dia kadang-kadang enggak benar. Kok gua? Apa lu? Bukan dia kan kadang-kadang enggak benar, terus gua ketik Rias Memory tokonya apa gitu. Stop. Ya gitu, Pak. Tapi ini kok kayaknya kalau tolol. Kan benar. High School DxD ya? Oi. Enggak, tapi ini Pak, kanalnya lebih kecil dan lebih murah. Pasti itunya ini dong, Pak, turun dong grafik dari segi. Apa? Kalau aku jujur kayaknya gua rasa enggak turun. Soalnya yang bikin berat ini. Nah, yang bikin berat ini layarnya gede. Terus ini kan dia di dalamnya ada sistem di mana yang bikin dari 720p kalau dicolok kedok jadi 80. Gua rasa tetap yang kecil itu tetap 720p. Itu karena tuh apa? Itu ide gue, maksudnya bukan ide, itu lebih kayak pendapat bodoh. Yang dari dulu gue sebutin bahwa justru gue pengen sekecil PS Vita. Tapi 720. Enggak, gua rasa nih kenapa Nintendo bikin, Pak, ya. Nah. Dia mainin juga. Nah, pasti tidur. Nah. Pasti dia sadar. Oh iya. Mungkin kecil kan. Suatu pagi mungkin ya, ditanya. Mau rapat gitu datang presiden. Pak Presiden kenapa? Kecilin. Atau pas di rumahnya si Presiden Nintendo, buah, tas getter. Anyway, ngomong-ngomong tentang ini bakalan keluar bulan Juni, siapkan THR Anda. Kenapa? Iya, buat beli. Iya, kan puasa. Juni. Juni. Keluarnya Juni, Pak. Lebaran, Pak. Aku please. Siapkan THR Anda, Jo. Look at me. THR, Jo. Kita bakal dapat THR. Look at me. Dua kali gaji. Mati gua. Gua kan puasa. Please, aku mau nama kamu nih. Gila. Sekali di seumur hidup, kamu sayang sama aku kan? Iya. Please. Nah, jawab, please. It's please. Complicated. Oh. Ladies and gentlemen, I pronounce this little bastard wife and whose bundle. No. Nggak, serius, jawab, please. Kamu sayang. I'm the priest. Kamu sayang sama aku kan? Please. Jadi meme nih, sekali aja seumur hidup. Sekali seumur hidup. Nggak juga. Gaji kamu nggak usah ya. Mau buat switch bo, boleh enggak? Kan tapi harganya lebih murah. Gimana? Dan by the way, Pak, game Switch naik loh. Anda lebih besar daripada saya, tahu tidak? Anyway, game Switch juga naik loh, guys. Zelda yang 725 jadi 825. Hah? Iya. Oh, naik cepet. Lah. Kok bisa? Malah bukan turun tapi naik ya? Naik. Yang Zelda, gila. Yang Breath of the Wild. Karena masih dicari sih sampai sekarang. Game lu itu emang game bagus itu. Emang game bagus. Iya, worth it sih lah. Game lu itu kan berapa giga sih? 15 giga ya? Kartu itu berapa sih? 25 ya? 25 kalau enggak salah. 25 giga. Nah, sampai Blu-ray 50 ya elah. Ya? Nah, sejual seharga Blu-ray. Dari 600 kalau enggak salah. Jangan jual seharga Blu-ray lah, separohnya lah. Itu. Kamu bikin ini, bikin live suggestion kan biasanya kalau misalkan di ini kau live suggestion Nintendo dong. Tulis. Turunin harga. Udah lama nulis.
Eh, tulisan lu gimana ya? Tulisan gua dulu ya kaca kartirek lu. Tapi sekarang gua udah lama nulis sih, beneran. Gua dulu nulis S kayak sekarang Harry Potter, keren. Apaan lu? Sekarang Harry Potter gitu loh. Lu nulis dulu. Basically cakarnya di cakar ayam, cakar langit, tau gak? Cakar lah. Apa gara-gara tulisan gua guru biologi ngelemparin semua buku sekelas. Dulu ya. Tulisan apa ini? Tulisan gema itu. Dokter aja kagak. Tulisan gema itu ibarat kayak Ansuli. Ansuli. Enggak Dickless but got taste. Enggak berkarakter. Dickless but got taste. Eh, digitatin gak bisa. Anyway, berita berikutnya adalah berita berikutnya apa, Pak? Saya lupa, Pak. Berita berikutnya adalah, tadi udah berapa sih berita gue lupa? Oh iya, ngomongin soal ini, Pak. Ngomongin soal Switch. Kan di Switch ada game Fortnite tuh, Pak. Ada game Fortnite tuh, Pak. Fortnite akhirnya kerjasama lagi sama Avengers Endgame. Sama Om Thanos. Jadi Fortnite di sini ya, ada event Avengers Fortnite. Di situ dia nge-teaserin, sorry, Pak. Sama lagi-lagi dulu. Di situ nge-teaserin Captain America sama Thor. Thor. Terus main set. Thor. Thor. Ada Captain America-nya. Thanos, teman-teman sekarang udah baik. Dia udah naik haji. Itu karena. Kenapa? Coba. Apa tadi? Apa tadi? Thanos. I think your nipple can save the world. Bentar. So let me flick it. Ini lo kalau copot bubar. Anyway, Thanos sama Captain America. Ya, Thanos Captain America. Thor juga udah kelihatan di situ. Jadi baik, aku tidak main Fortnite. Aku main Fortnite di PS4 sekitar 5,5 menit. Ah, jupu. Ludrak, kalau bahasa. Ah, jupu ya. Ah, jupu. Ah. Aku karena bludrek dari tinggi kan. Gua coba main. Ngeselin. Pencekik. Aku coba main di HP kan. Sama. Sama susah. Ya, emang noob. Fortnite, tapi jelas Fortnite kerjasama sama Avengers karena perayaan Avengers Endgame lah ya. Yeah. Jadi Fortnite kerjasama lagi buat promo. Yes, gitu. Ngomongin tentang Battle Royale. Eh, Pak, PUBG, Pak. PUBG apa lagi? Kabar PUBG, Pak. PUBG M. PUBG M. Jadi PUBG M ini kerjasama sama Disney. Kingdom Hearts. Kingdom Hearts. Bayangin. Dan Chen kerjasama sama Kingdom Hearts, Pak. Gua udah tahu apa yang akan terjadi. Lo ya mau tahu apa? Jualan skin si Sorawi. Sora. Gacha. Dan pasti itu mahal, pasti gacha. Sampai 12 juta. Udah gitu penggorengannya jadi kunci, jadi kiblet. Oh iya benar. Kali kan siapa tahu kan panik kill. Tapi kalau kayak gitu bagus, Pak. Pengen. Bagi dong. Jadi kerja sama. Tiketnya mahal. Royal Pass aja saya belum upgrade, Pak. Jadi kerjasamanya seperti itu. Gua squid. Squid gimana? Orang enggak dimodalin, bodo amat. daripada Anda noob. Tapi apa? Satu bully miskin, satu bully noob. Sama kayak gue main OV. Kan gue kok kenapa pakai skin gitu ya. Tiba-tiba gue mainnya lagi tolol. Skinnya doang bagus gitu kan. Terus gue keselin gak sih? Udah gitu gue bully lagi, miskin. Sama-sama jahat. Sama-sama tolol intinya. Anyway, yeah. Jadi PUBG kerjasama sama Tencent kerjasama sama Disney. Jadi udah kelar ya. Harus dikasih tau ya. Buat anak-anak. Nah, tapi event zombinya sebenarnya bagus. Masih orang nambah anjing? Really? Iya, event zombie. Ini buat anak-anak. Kasih tau coba kamu. Oh iya, bagi anak-anak Anda tolong diawasi untuk kartu kreditnya. Ya. Hei. Saya. Ibu-ibu. Gak pernah beli pakai kartu kredit. Kunci kartu kreditnya. Betul, ibu-ibu. Mana kamu beli susu buat anak kamu, bapak? Mana kamu beli susu? Mana jeniusnya? Jenius, Royal Pass, upgrade. Nah, itulah yang terjadi kalau kamu gak ngawasin anak Anda. Gue bukan anak-anak lagi, masalahnya gitu.
ibu-ibu. Daripada lu awasin anak lu, jadi duit lu bisa buat beli susu buat anak lu. Wah bapak, mendingan lu nyusu. Ibu. Jadi lu bisa juga. Gimana? Baru aja mau ngomong ibu-ibu ngapain beli susu. Bapak yang buat anak ya? Bapak yang mau nyucu. Gua apa sekarang masih minum Ultramil? Enggak. Sup? Enggak maksudnya. Iya sih. Hah? Lu masih minum gak Ultramil? Masih. Jawab. Ah. Dia bukan Ultramil, lu kan. My pinky winky got hit. Anyway, ya gitu yeah. Pak dari PUBG. Yeah, nah, next news ini Pak ada dari apa lu? Ya dari Koe. Salah satu teman saya yes. Yang bekerja di Koe ya sudah ngepost ke saya. Okay. Samurai Warriors 5. Yes. Lu tahu kan? Waifu, you know? Lu kalau tentang Koe gitu kan lu punya teman di Koe, lu kayak informan tau enggak? Hah? WhatsApp, WhatsApp. Ya, men. Don't mention my name. Bilangannya gue literally gue pemain loh. Udah better ya. Gara-gara aku lepas itu aku pemain. Samurai Warriors ini kan cerita tentang Jepang ya. Yang kelima pak. Yang kelima muncul katanya dengar-dengar mau muncul tahun 2019. Namun baru mulai. Nah pertanyaan gue. Dan. Katanya sebagai perayaan 15 tahun Samurai Warriors dari PS2 ya ampun. Gue sambil juga nungguin. Iya PS2 dulu. Gue juga sambil nungguin jadinya Orochi. Pentok, tentakelnya gimana kabar? Udah gabung sama Zeus. Ya, suruh dong. Tapi yang jelas, Samurai Warriors 5 gila gue gak sabar sih, keren banget. Tentakelnya itu Kraken bukan? Tau kan Kraken dong? Kraken? Apa? Crash. Oh, atau kan itu? Atau kan musuhnya si Jack Sparrow tuh siapa? Davy Jones. Crash AOV. Oh, crash. Astaga. Dasar pemain AOP. Tapi jelas keluar gitu lah ya. Can't wait for new models. Tapi katanya benar-benar nih project baru dibuat. Gua mau dong jadi voice actor-nya. Emang lagi dibuka ininya, Gam? Apa? Ya, lagi dibuka, Pak. Kok bajunya? Lagi dibuka lowongan. Karena harus keselimpet. Lagi-lagi mulai lah. Gua mau. Aku mau. Anyway, sampai sini dulu. Anyway, that's the news for today. Kita I hope you guys enjoy this video. Enjoy this video. Please kita mau siap-siap subscribe. Buat nonton Thanos dulu. Ya. Tet, kan jam 9 ya? Tet. Lihat nih. We need masculinism today. Tet. Bah, ruang, bah. You see? Ruang. We need masculinism today. Bye.